Nah ini cukup Pak. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lakukan konferensi pers bersama, jadi ada dua unsur pimpinan KPK dan ada dua unsur pimpinan BPK. Nanti tentu akan disampaikan beberapa hal dari KPK, tentu kita akan sampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu operasi tangkap tangan. Rinciannya akan disampaikan lebih lanjut setelah pemeriksaan dilakukan oleh tim selama maksimal 1x24 jam. Nanti juga akan disampaikan beberapa hal dari pimpinan BPK. Saya persilakan langsung pada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Kopri. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yadis sekalian, Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK dan jajaran KPK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selalu di dalam kesempatan seperti ini, kita pasti ingin menyampaikan keprihatinan kita. Karena sekali lagi, hari ini, sore ini, kita melakukan konferensi pers bersama antara KPK dan BPK. Konferensi pers ini memang sengaja kami lakukan karena ini sebagai kerjasama kami, ya, bahwa kami berdua, KPK dan BPK, memang ingin menunjukkan kepada masyarakat kami ingin tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan pada tindak pidana korupsi. Nah, sebagaimana juga digambarkan oleh Mas Febri tadi, kenapa ini juga terlambat, saya juga mohon maaf, karena sebelum saya umumkan di sini kan saya harus tanda tangan semua dokumen supaya kemudian penyidikan bisa dinaikkan, kemudian juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan bagaimana yang biasanya berlaku, anak-anak sekarang melanjutkan itu. Jadi supaya kemudian semuanya sudah sesuai dengan aturan yang biasanya kita lakukan. Jadi yang perlu kami sampaikan, setelah kami KPK melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang terjadinya tindak pidana korupsi, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2017 di dua lokasi, yaitu satu kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT. Dalam operasi tangkap tangan tersebut diamankan 7 orang dengan kronologis sebagai berikut. Pada pukul 3 sore atau 15 waktu Indonesia Bagian Barat, tim KPK mendatangi kantor BPKRI di Jalan Jenderal Gatot Broto. Di kantor BPK diamankan 6 orang, yakni ALS adalah auditor BPK, kemudian RS eselon 1 di BPK, JBP eselon 3 di Kemendes, kemudian sekretaris RS, sopir JBP dan satu orang satpam. Berikutnya di ruangan ALS ditemukan uang 40 juta yang diduga merupakan bagian dari total komitmen 240 juta. Sebelumnya di awal Mei tahun 2017 juga telah diserahkan uang 200 juta. Pada pukul 16.20 WIB, tim KPK mendatangi kantor Kemendes PDT di Jalan TMP Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata nomor 17 Jakarta Selatan. Di sini KPK mengamankan satu orang, SUG, yaitu Irjen Kemendes PDT.
Untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan di BPK, disegel dua ruangan yakni ruangan ARS dan RS. Kemudian di Kemendes PDT disegel 4 ruangan yakni ruangan CBP, dua ruangan di Biro Keuangan dan di ruangan SG. Berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Sarif. Silakan Pak Sarif. Ya, jadi lanjut kami menjelaskan bahwa dalam proses OTT diamankan selain uang yang tadi itu, diamankan juga uang sebesar 40 juta dan 1 miliar 145 miliar. Jadi adalah rupiah, dan 3.000 US dollar. 40 juta merupakan uang yang diduga yang diserahkan oleh ALS dan 1,14 dan 3.000 US dollar ditemukan dalam berangkas di ruang kerja RS. Jumlah uang ini KPK masih dalam mempelajarinya. Apakah berhubungan dengan kasus ini atau tidak? Statusnya akan ditentukan kemudian. Tapi uang itu ada di KPK sekarang. Latar belakang peristiwa bahwa sekitar Maret 2017 dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dalam rangka memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Tersangka SUG diduga melakukan pendekatan pada pihak auditor BPK. Kode untuk sejumlah uang yang disepakati adalah perhatian, dalam tanda kutip perhatian huruf besar. Pemberian diduga terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian di Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, dilanjutkan gelar perkara siang tadi, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan PTKRI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni 1 SUV Irjen Kemendes, 2 JBP eselon 3 Kemendes, 3 RS eselon 1 di BPK, dan 3 ALS auditor BPK. Pasal yang disangkakan, 1 sebagai pihak yang diduga pemberi yakni SUG dan JBP disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 64 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga penerima, RS dan ALS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 64 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pak Agus mungkin akan berikan sedikit pengantar untuk persilakan dari BPK. Karena ini konferensi bersama dan kita akan terus bekerja sama dengan BPK untuk melanjutkan penindakan dan pemberantasan korupsi, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua BPK untuk menyampaikan
hal-hal yang perlu disampaikan dan juga kepada mungkin dari Bapak Wakil Ketua. Saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Agus. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Agus dalam rangka kerjasama kelembagaan antara BPK dan KPK dalam pemberantasan korupsi dan BPK juga melakukan perhitungan kerugian negara. Ada beberapa hal terkait dengan yang apa yang disampaikan Pak Agus. Jadi pertama, BPK mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap pegawai BPK yang sedang diproses oleh KPK dalam peristiwa operasi tangkap tangan. Yang kedua, BPK akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan dengan seksama guna menentukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan auditor yang bersangkutan. Yang ketiga, BPK berkomitmen untuk tetap mendukung proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang keempat, BPK akan menjadikan sebagai suatu pembelajaran peristiwa ini yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Yang kelima, BPK telah memiliki sistem penegakan hukum internal melalui Majelis Kehormatan Kode Etik yang telah terbukti efektif untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan BPK. Namun demikian, sistem tersebut tidak dapat memastikan atau memantau setiap individu di BPK. Itu yang bisa saya sampaikan atas nama BPK. Teman-teman sekalian, saya ingin menambahkan bahwa tindak dugaan terhadap OTT ini terkait dengan OTT, BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran baru, setiap tahun anggaran baru untuk melihat tahun anggaran kementerian sebanyak kurang lebih 87 kementerian pemerintahan pusat. Dan ada sekitar 535 dan ditambah dengan BLU yang lain, sekitar setahunnya BPK melakukan audit sekitar 540. Jadi ini merupakan, seperti disampaikan oleh Pak Ketua, pembelajaran buat para auditor BPK bahwa profesionalisme ya tidak menjual, mencoba mengkait-kaitkan antara opini, karena opini itu sudah berjenjang kita lakukan secara prosedur yang ketat. Tapi dengan ada hal seperti ini, barangkali seperti Pak Ketua sampaikan, merupakan pembelajaran bagi BPK untuk ke depan, dan tentu kerjasama yang baik dengan KPK yang selama ini terjadi, ini juga perlu kita sampaikan bahwa selama ini bahwa bagian BPK adalah bagian yang mendukung proses penegakan tindakan korupsi di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum sesi tanya-jawab, mohon kesediaan teman-teman penyidik untuk menampilkan barang bukti yang didapatkan pada operasi tangkap tangan ini. Yang juga disaksikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua KPK Agus Raharjo,
Kita masuk di sesi tanya-jawab. Seperti biasa, kita coba dua sesi. Tapi sebelumnya ingin ditegaskan, kami tegaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan tadi adalah sejumlah uang yang diamankan pada operasi tangkap tangan, yaitu 40 juta rupiah, kemudian 1,145 miliar rupiah, dan 3.000 US dollar. Untuk sesi pertama, silakan 1, 2, 3, 4, 5, tolong dipendekkan saja semaksimal mungkin pertanyaannya dan tujukan pada siapa. Oke, terima kasih Deska. Satu lagi silakan Tio. Dengan ketua KPK dan sebelumnya juga dalam keterangan persnya selalu mengatakan bahwa KPK dan badan pemeriksa keuangan telah berkoordinasi. Yang ketiga tadi silakan. Oke, yang berikutnya tadi ya silakan Mas. Mas dari mana Mas? Pengkajian ulang WTP ya. Oke, cukup 4 orang saya kira. Silakan Pak Agus menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya Mbak Deska dan pertanyaannya siapa tadi yang kedua itu sesuatu yang belum bisa dijawab hari ini karena seperti tadi digambarkan kan sebetulnya pemberiannya 40 juta
yang lalu yang sudah diberikan sebenarnya 200. Nah, masuk ke kamarnya itu kan sebenarnya mencari 200. Nah, nanti tinggal di cross-check 200 itu nanti amplopnya yang mana gitu kan. Terus kemudian ditanya amplop-amplop yang lain, kemudian ini amplop apa gitu. Jadi kita belum mempunyai informasi mengenai itu masih di dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sama dengan yang pertanyaan tadi. Dan kalau terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi, yaitu itu juga berlanjut juga kan. Siapa nanti yang terlibat ini kan, sementara yang ditetapkan adalah sebagai tersangka adalah 4 orang. Kalau nanti ada clue, ada petunjuk yang akurat mengenai kelanjutannya, ya dilanjutkan, gitu kan. Jadi semuanya kemudian masih di dalam proses penyelidikan. Ya, mungkin itu jawabannya. Pak Sarif, ada lagi? Tidak ada sih, kalau dari yang dan tadi Pak, yang perlu ditutup dari anunya Kemendes apa sih sebenarnya kelemahannya, kalau perlu diuningkan itu mungkin pertanyaan yang perlu. Baik. Saya ingin menjelaskan dulu proses bagaimana suatu pemberian opini di suatu kementerian. Jadi kita melakukan pemeriksaan, dilakukan oleh tim. Tim itu terdiri dari mulai dari anggota tim, ketua tim, sampai pengendali teknis dan penanggung jawab. Nah, proses yang dilakukan itu dibangun dari mulai dari hasil pemeriksaan, temuan pemeriksaannya seperti apa. Dari temuan itu nanti, apakah temuan-temuan itu mempengaruhi pada opini opini atas laporan keuangan satu kementerian. Kriteria oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan, pertama itu akan dilihat apakah laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, kecukupan bukti. Yang ketiga, sistem pengendalian internalnya. Yang keempat, ketaatan dalam peraturan perundang-undang. Demikianlah pemirsa konferensi pers yang digelar antara KPK dan BPK, di mana juru bicara KPK Febri Diansyah yang mengawali gelar perkara yang digelar oleh KPK ini terkait dengan OTT terhadap 7 orang pada Jumat lalu, di mana selanjutnya dijelaskan oleh Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan keprihatinannya, dan kedua dia menyebutkan lembaga ini berkomitmen untuk memberantas korupsi. Setelah KPK melakukan pengecekan selanjutnya, info dari masyarakat, KPK melakukan OTT pada Jumat 26 Mei 2017. Yang pertama dilakukan di kantor BPK dan yang selanjutnya di kantor Kementerian Desa Tertinggal. Dan diamankan sebanyak 7 orang pemirsa. Dan kronologisnya adalah pukul 3 sore tim KPK mendatangi BPK, diamankan 6 orang dari kantor BPK. Yang pertama ada ALS, auditor BPK, lalu RS Eselon 1 BPK, Eselon 3 selanjutnya ada juga sekretaris MS dan supir serta satpam. Ditemukan juga uang sejumlah 40 juta rupiah, dan di mana awalnya mereka berkomitmen untuk memberikan uang 200 juta pada awalnya. Lalu sebelumnya juga memang sudah ada penyerahan uang 200 juta. Rupiah. Dan selanjutnya pemirsa, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, KPK mendatangi kantor Kementerian Desa Tertinggal dan mengamankan SUG selaku Irjen Kemendes. Selanjutnya KPK sudah memamerkan tadi barang bukti, dan KPK mengamankan barang bukti 40 juta rupiah. Ada juga 1,145 miliar dan juga 3.000 US dollar. Dan selanjutnya pemirsa, di mana pihak BPK juga memberikan keterangan dalam konferensi persnya yang disampaikan oleh Ketua BPK Mur Mahadi Surjanegara, yang menyebutkan BPK ini akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan selanjutnya komitmen tetap mendukung proses pemberantasan korupsi, serta ini merupakan juga suatu pembelajaran yang berharga untuk menjaga kredibilitas dan kerjasama dengan aparat untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara. Dan demikian breaking news berita 1 News Channel, saya Yasi Syarif, sampai jumpa.